Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Ular, biawak, cicak, dan sebagainya termasuk jenis binatang melata. Seperti jenis binatang lainnya, binatang-binatang tersebut memerlukan air, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Misalnya, mawar, kelapa, atau sawo. Manusia juga membutuhkan air. Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang sangat memerlukan air. Simpulan paragraf tersebut adalah A. Semua manusia memerlukan air. B. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. C. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air. D. Setiap orang memerlukan air untuk hidup. E. Semua binatang memerlukan air untuk hidup. Simpulan merupakan berasal dari kata simpul, yaitu titik temu. Simpulan merupakan hasil titik temu dari gagasan-gagasan paragraf atau kalimat-kalimat dalam paragraf yang akan disimpulkan. Simpulan bersifat generalisasi atau umum. Sifat simpulan harus mempresentasikan dari seluruh bacaan. Dengan demikian, kita bisa lihat pada paragraf di atas, kita bisa lihat bahwa binatang memerlukan air, tumbuhan juga memerlukan air, dan manusia juga memerlukan air. Maka ketiganya adalah generalisasi dari makhluk. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu semua makhluk hidup sangat memerlukan air.